Daripada 1 hari bulan Zulhijjah sampailah ke 9 Zulhijjah, bahkan sampai ke 10, dia adalah hari-hari yang ada fadilat kelebihan untuk kita memperbanyakkan amalan soleh seperti berzikir, baca Al-Quran, berdoa, solat sunat, solat malam, termasuklah puasa. Puasa adalah di antara amalan soleh yang dituntut pada hari-hari pertama bulan Zulhijjah ini. Tinggal lagi boleh kita perincikan bahawa pada tanggal 10 Zulhijjah itu hari raya. Sedangkan hari raya memang haram untuk kita berpuasa. Puasa sunat, puasa qada haram. Dan boleh kita tambah satu lagi, puasa sunat pada hari Sabtu. Termasuklah puasa hari-hari pertama Zulhijjah pada hari Sabtu. Ia memang ada khilaf panjang lebar, ada pandangan-pandangan, bahkan mungkin pandangan yang masyhur mengharuskan puasa pada hari Sabtu. Tinggal lagi hadis larangan puasa pada hari Sabtu itu sahih. La tasumu yawmas sabt illa fi mafturidha alaikum. Jangan kamu berpuasa sunat pada hari Sabtu kecuali dalam apa yang difardukan ke atas kamu. Fa illam yajid ahadukum illa liha'a 'anabatin falyamdhah. Kalau orang kamu pada hari Sabtu itu dia tidak mendapati apa-apa makanan untuk dijamah kecuali tangkai buah anggur, maka hendaklah dia mengunyahnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis ni kita lihat pertamanya dia sahih seperti mana yang dijelaskan dan diperincikan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam buku-buku beliau. Maka boleh rujuk penjelasan beliau tentang status kedudukan hadis itu. Dari sudut matan hadis itu pula, kata Nabi, jangan kamu berpuasa pada hari Sabtu. Jangan di sini membawa maksud apa? Larangan. Yani bahkan membawa erti haram. Jangan kamu berpuasa pada hari Sabtu. Kecuali. Ternyata Nabi ada bagi kecuali. Nabi ada pengecualian dalam larangan ini. Tetapi berapa banyak pengecualian yang diberi? Satu sahaja. Kecuali dalam apa yang difardukan. Kecuali puasa yang wajib. Dan puasa wajib tu boleh kita kata antara tiga lah. Puasa Ramadan. Yang kalau bulan Ramadan tu ada hari Sabtu, memang kita wajib puasa. Puasa qada Ramadan. Kerana puasa qada Ramadan pun wajib. Kalau dia nak qada pada hari Sabtu, kita kata silakan. Kerana dia dikecualikan. Dan yang ketiga ialah puasa nazar. Puasa nazar. Dia telah bernazar untuk berpuasa dan dia nak melaksanakan puasa nazar itu pada hari Sabtu, maka kita kata silakan kerana dia termasuk dalam apa yang dikecualikan. Maknanya selain daripada tiga ini, tidak ada pengecualian yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana dalam hadis ini? Jangan kamu berpuasa pada hari Sabtu kecuali dalam apa yang difardukan. Kecuali dalam apa yang difardukan. Bagaimana dengan puasa sunat hari Arafah? Bagaimana dengan puasa sunat Ashura? Bagaimana dengan puasa sunat Isnin dan Khamis? Dan bagaimana puasa sunat hari-hari pertama bulan Zulhijjah? Kita kata bila ada je perkataan sunat, maka dia tak dikecualikan. Betul atau tidak? Boleh faham? Kerana Nabi hanya mengecualikan puasa yang wajib. Manakala mana-mana puasa sunat, dia termasuk dalam larangan yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan bahawa larangan di sini bukan haram tetapi makruh. Makruh kalau puasa hari Sabtu secara bersendirian, yakni tanpa sehari sebelum atau sehari selepas. Yakni kalau orang itu berpuasa pada hari Sabtu saja, itu dilarang. Tapi andainya dia puasa Jumaat dan Sabtu, itu boleh. Kalau dia puasa Sabtu dan Ahad, itu boleh. Kita katakan bukan begitu pengecualian yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak kata jangan kamu berpuasa pada hari Sabtu kecuali berpuasa sehari sebelum atau sehari selepas. Ada Nabi kata macam tu? Nabi tidak memberi pengecualian yang sedemikian. Maka dari mana datang pengecualian yang seperti ini? Ada yang kata hadis ni tidak membawa erti haram tetapi makruh. Makruh apa artinya? Ini boleh buat. Tapi kalau tak buat lagi bagus. Tapi boleh buatlah. Kita kata bahagian hujung hadis, sekiranya seseorang itu tidak mendapati apa-apa makanan untuk dijamah kecuali tangkai buah anggur, maka hendaklah dikunyah. Saya nak tanya tuan-tuan, ada sesiapa makan tangkai anggur? Anggur makanlah. Tangkai, kenapa pula nak makan tangkai? Tapi Nabi kata kalau ada tangkai anggur makan. Apa artinya tuan-tuan? Adakah ini membawa erti makruh atau haram? Jelas membawa erti haram. Sehingga suruh supaya tangkai anggur pun gigit. Maksudnya kalau tak ada makanan, benda yang bukan makanan pun gigit supaya kamu tidak berpuasa pada hari itu. Maka ini menunjukkan bahawa ia bukan sekadar makruh, bahkan haram. Tapi ada pandangan-pandangan lah kita kata di awal tadi. Tapi tinggal lagi akhirnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan kita. Jangan kamu berpuasa pada hari Sabtu kecuali dalam apa yang difardukan. Jika seseorang kamu tidak mendapati apa-apa untuk dijamahnya kecuali tangkai buah anggur, maka hendaklah dia mengunyahnya. Bagaimana sikap kita sebagai seorang Muslim? Saya katakan sewajibnya, sewajarnya, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami patuh wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau macam tu terlepaslah pahala puasa Ashura atau puasa Arafah atau puasa hari-hari pertama Zulhijjah, terlepaslah fadilatnya. Kita kata mana pula terlepas? Mana pula engkau terlepas ganjaran pahala ketika mana kau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul? Betul atau tidak? Kita katakan pastinya ada ganjaran pahalanya yang tersendiri. Seperti mana apabila engkau melakukan suatu suruhan kau dapat pahala, demikian apabila engkau meninggalkan suatu larangan kerana Allah, maka engkau pun akan dapat pahala yang kalau tak lebih paling tidak sama. Kerana Allah sama sekali tidak
tidak akan menzalimi hamba dia. Kalau kesudahannya kita terlepas pahala, kita dianiaya atau tidak? Macam teraniaya lah, tak dapat pahala kerana tak puasa pada hari Sabtu. Tapi kita kata masakan pula Allah akan menganiaya hamba. Maka ganjaran pahala terjamin insya-Allah.